Berarti gagal menjadi juara grup, Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke putaran final Asia U17 di jalur 6 runner-up terbaik. Ya, di klasemen sementara, Indonesia menempati posisi ke-6. Timnas Merah Putih harus puas berada di posisi runner-up grup B kualifikasi Piala Asia U17 setelah kalah telak 1-5 melawan Malaysia. Dengan raihan 9 poin, Indonesia kini harus berjuang di jalur runner-up. Hanya ada 6 tiket di jalur runner-up untuk bisa lolos ke putaran final Asia U17. 6 tiket itu harus diperebutkan 10 kontestan. Posisi Indonesia kini berada di urutan ke-6 dan peluangnya masih harus ditentukan oleh 4 tim lain, masing-masing Jordania, Korea Selatan, Oman, dan Laos yang masih menyisakan laga.